Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi di channel YouTube saya Mama Ina. Di video kali ini saya mau bikin camilan dari nanas dan tepung maizena atau tepung jagung ya bunda, yaitu dessert nanas yang sangat lembut, legit, kenyal. Caranya sangat mudah dan gampang. Saya videoin, tonton terus videonya sampai selesai ya. Nah ini bunda yang saya siapkan terlebih dahulu untuk bahan isian nanasnya ya. Di sini udah saya siapkan nanas, satu buah nanas. Ini nanas beratnya sekitar 450 gram. Lalu ini tepung jagung atau tepung maizena 150 gram ya. Jadi satu bungkus ini nanti kita pakai semua ya, 150 gram tepung maizenanya. Lalu ini ada gula pasir 125 gram, tergantung dari nanasnya. Kalau nanasnya manis, gulanya cukup 125 gram ya. Kalau nanasnya dirasa kurang manis, bisa ditambah untuk gula pasirnya. Lalu ini ada air 650 ml atau 3 gelas belimbing. Nah, di sini langkah pertama saya akan potong-potong nanasnya ini terlebih dahulu. Nah, nanas langsung kita potong-potong seperti ini aja. Oh ya bunda, sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru saya, karena di sini tiap harinya saya akan upload satu video ya. Ini nanti jadi dessert nanas yang sangat enak. Nah, selanjutnya untuk menghaluskan nanas, di sini udah saya siapkan food chopper CH200 dari produk Mitsushiba. Food chopper ini yang ukuran 2000 ml ya bunda, yang besar. Lalu ini nanas saya masukkan. Keunggulan food chopper ini pisaunya itu tajam banget, dan yang ukuran besar ini ada 3 pisau ya. Jadi kalau bahan yang kita masukkan itu banyak sampai atas, dia akan lumat dengan sempurna dan mudah dibersihkan, karena pisau bisa kita ambil terlebih dahulu ya sebelum kita cuci mangkoknya. Dan manfaatnya juga banyak banget, bisa untuk bikin adonan kue bolu, bikin bakso, menghaluskan nanas seperti ini, menghaluskan bumbu. Ini selanjutnya gula pasir, langsung saja kita tambahkan. Dan tepung maizenanya juga saya akan masukkan semua. Kita masukkan semua langsung, satu bungkus tepung jagungnya. Selanjutnya air kita tuang semua, karena ini besar muat ya bunda. Selanjutnya ini tinggal kita tutup. Tutupnya trep banget bunda, seperti ini, ada pembuka di ujungnya. Jadi kalau kita bikin jus nggak perlu buka tutup, tinggal kita buka aja lalu dituang seperti itu ya. Selanjutnya motor mesin tinggal kita taruh di atasnya seperti ini. Ini ada tempat untuk meletakkannya. Nah, trep banget, tinggal kita pencet-pencet aja. Kayaknya ini udah cukup halus, bisa dilihat seperti ini hasilnya. Selanjutnya jus nanas serta tepung jagungnya ini saya akan tuang ke dalam pan. Di sini saya menggunakan Cosmo Pan produk dari Stain Chopware ya bunda, hasilnya lembut banget. Selanjutnya siap untuk kita masak. Api, dan di sini saya tambahkan sedikit garam biar ada rasa gurihnya ya bunda. Garamnya itu gak membuat asin tapi membuat gurih. Dan ini dimasak sambil terus diaduk-aduk, karena adonan ini nanti makin lama makin mengental menjadi satu adonan ya. Nah, di sini biar warnanya lebih cantik, saya akan tambahkan pewarna kuning tua. Kita tambahkan sekitar 4 tetes, sudah cukup. Ini kita masak lagi.
Nah, ini udah mengental ya Bunda. Kalau udah seperti ini, kita ngaduknya, kita percepat. Nah, ini benar-benar udah tanak ya Bunda, seperti ini. Selanjutnya saya akan pindahkan ke dalam wadah. Ini selanjutnya nanasnya kita masukkan ke dalam wadah. Ini nanti setelah agak dingin dia akan lebih keras ya. Maksud saya keras tapi empuk, enggak lembek seperti ini. Lebih set lagi ya. Nah, udah cukup. Selanjutnya ini saya akan tutup dan saya akan lanjutkan bikin adonan kulitnya. Saya sisihkan dulu. Selanjutnya ini saya siapkan 80 ml air, saya tambahkan 1 sendok teh garam serta 3 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk dulu biar gula larut dulu ya. Ini air tawar biasa Bunda. Nah, kayaknya ini udah cukup. Selanjutnya saya sisihkan dulu. Lalu di sini saya siapkan wadah. Saya masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau 25 sendok makan, 1 bungkus susu bubuk Denko. Ini enggak perlu kita ayak, langsung kita masukkan. Selanjutnya ini baking powder, saya akan gunakan 1 sendok teh. 1 sendok teh baking powder. Di sini enggak menggunakan pernikan ya. Lalu ini pakai sendok ini aja, kita aduk-aduk. Nah, selanjutnya air gulanya ini kita masukkan langsung semua. Dan saya aduk kembali, kita aduk-aduk aja pakai sendok terlebih dahulu seperti ini. Di sini adonan kulitnya enggak pakai telur ya Bunda. Meski enggak pakai telur, ini nanti kulitnya itu enggak akan keras, lembut. Nah, setelah seperti ini saya akan lanjutkan nyampur pakai tangan. Nah, setelah tepungnya lembab seperti ini, selanjutnya di sini saya siapkan 100 gram margarin ya, atau setengah bungkus dari Palmia kemasan itu Bunda. Selanjutnya ini kita campur kembali sampai benar-benar tercampur margarinnya, sambil diremat-remat seperti ini, kayak apa itu, bikin santan ya, kayak meras kelapa biar margarin cepat menyatu. Ini nanti makin lama adonan makin halus dan enggak lengket di tangan. Nah, ini adonan udah kelihatan benar-benar tercampur ya, udah menyatu seperti ini margarinnya. Selanjutnya adonan akan saya bulatkan. Dan kita istirahatkan terlebih dahulu selama 20 menit. Setelah diistirahatkan selama 20 menit, adonan makin lembut seperti ini ya. Selanjutnya adonan akan saya bagi jadi dua. Ini saya siapkan dulu alas kerjanya. Adonan saya akan bagi jadi dua bagian. Nah, ini adonan akan saya bagi dua. Yang satu bagian saya sisihkan, lalu saya akan kasih taburan tepung sedikit dulu. Selanjutnya ini kita akan rolling ya. Setelah rata seperti ini,
Selanjutnya saya siapkan loyang ya, ini sedikit saya oles dengan margarin loyangnya. Lalu adonannya ini saya pindahkan ke dalam loyang seperti ini, halus banget. Kita pindahkan perlahan ke dalam loyang ya. Lalu ini saya tusuk-tusuk dengan garpu biar nanti gak melembung ya Bunda, waktu kita panggang gak melembung. Kita tusuk-tusuk dengan garpu seperti ini. Nah, setelah itu saya akan masukkan terlebih dahulu ini isian fla nanasnya ini. Kita masukkan. Nah, jadinya lebih seret ya Bunda. Kita masukkan sambil diratakan. Kita masukkan semua ya flanya, nggak perlu kita sisakan karena ini pas ya Bunda, untuk satu resep ini udah pas, jadi nggak perlu disisakan. Nah, seperti ini aja, ini udah cukup ya. Selanjutnya saya sisihkan dulu. Lalu satu bagian lagi saya akan tipiskan. Kita tipiskan berbentuk persegi empat, sama ini nanti untuk tutup atasnya ya Bun. Nah, kayaknya ini udah cukup. Lalu ini bisa kita taruh di atasnya. Sambil kita rapikan. Setelah permukaan atas tertutup, ini juga saya tusuk-tusuk gunanya biar nanti juga gak melambung ya. Lalu saya akan oles. Kita oles dengan kuning telur. Ini kuning telur dan margarin ya, satu butir kuning telur dan saya tambahkan satu sendok makan margarin. Ya, siap untuk kita panggang. Dan untuk manggangnya di sini udah saya siapkan oven listrik produk dari Mito, yaitu MO888 ya Bunda, oven fantasi. Selanjutnya di sini saya akan buka. Dan sebelumnya ovennya udah saya panaskan selama 10 menit. Lalu saya masukkan adonannya tadi. Nah, ini waktu udah berjalan 30 menit ya Bunda. Seperti itu, adonan udah mulai mengembang, pinggirnya udah mulai kering. Selanjutnya api saya akan pindahkan ke api atas bawah sampai matang. Nah, ini Bunda, kuenya udah matang ya, warnanya udah kecoklatan cantik. Selanjutnya saya akan keluarkan dari ovennya. Bunda, kue nanas dan tepung maizenanya udah dingin dan siap untuk kita potong. Nah, ini sedikit sulit ya Bunda untuk pengambilan pertama. Seperti ini Bunda hasilnya, kuenya itu sangat lembut. Nah, ini kuenya itu benar-benar matang atas bawah ya. Ini bawahnya seperti ini, enggak lengket juga di loyang meski tidak dialasi kertas roti. Dan atasnya warnanya cantik seperti ini. Ternyata terlalu besar ya Bunda, saya potong jadi 16 tadi. Ini tadi lalu saya potong kembali jadi 2, jadinya segini ya. Ukurannya pas kalau dijadikan 2 lagi, jadi satu loyangnya itu kita dapat menghasilkan 32 potong dengan ukuran segini. Ukuran segini itu udah pas ya Bunda. Kalau jadi 16 terlalu besar, segini terlalu besar ya. Nah, jadi bisa kita potong lagi. Ini dipotong juga enggak rusak seperti ini ya.